Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini saya datang ke gunung ke farm, mini farm. Terus di sini ada banyak sayur-sayur. Banyak banget, lihat dulu. Bun tomat, ini tomat. Terus banyak tomat di sini. Itu ada orang aku mau nanya ini di sini tanahnya punya papa? Hah? tanah punya orang papa cuma kerja? Iya. Oke, udah berapa lama kerja di sini? Hampir 10 tahun. Di sini ini apa ini? Wortel masih ini kan? Wortel ini. Ini bawang daun. Bawang daun, terus ada apa lagi? Iya itu, ini sesi ini, sawi. Sawi, namanya ya. Sawi. Ini ya. Untuk makan? Iya, untuk di sayur ya. Oh, untuk masak. Terus di situ, kalau di situ ada apa di sana? Ini sama juga ini. Wortel. Oh, semuanya wortel. Wortel. Kalau di sana ada apa di situ? Enggak ada sana udah. Punya orang itu? Iya. Oke. Kalau dari puncak sini dari Tugu kan? Berapa menit? Kalau naik motor 10 menit. 10 menit. Oke. Kalau jalan kaki hampir 1 jam lah. Satu jam. Itu. Nama papa siapa? Pak Agus. Papa tinggal sendiri di sini? Iya. Oke. Oke, makasih ya, Pak. Iya. Hujannya parah di luar, jadi terus kita udah masuk ke rumah yang kerja di sini di farm, terus mereka nggak ada, terus kita lagi di rumah orang di sini, lihat rumahnya. Dulu tempat masak di sana pakai kayu, terus begitu lihat luar dulu, di luar lagi hujannya parah, hujan deras, terus lihat dulu, nggak tahu ini berapa lama lagi bisa berhenti. Lagi ada hujan juga, viewnya keren sekali. Teman-teman, ini lagi di gunung-gunung Cikunir, Bogor. Tapi sekarang ada hujan, jadi pakai jas hujan motor. Terus tadi kita udah berhenti di sana untuk 2-3 jam karena hujannya parah deras. Sekarang hujan. Tapi udah turun dari ini, dari gunung tadi udah jalan hampir 4 jam baru udah turun, ini masih ada hujan.
Ini view-nya view puncak Cisarua Bogor. Lihat dulu, malam udah jam 7. Thank you for watching guys, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. See you in my next video, bye.